Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini dan selamat datang di 12 TV channel. Kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi trik bagaimana cara membuat video dari hasil rekaman tanpa menggunakan stabilizer agar terlihat smooth pergerakannya. Untuk mendapatkan hasil gambar yang maksimal, apalagi seorang vlogger ataupun seorang konten kreator harus menggunakan alat seperti stabilizer. Namun apabila kita belum mempunyai stabilizer, maka ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan agar video kita menjadi smooth. Salah satu aplikasi yang akan saya coba praktekkan pada video kali ini adalah aplikasi bawaan dari Android itu sendiri. Jadi kita nggak perlu install atau cari aplikasi lain, walaupun ada beberapa aplikasi yang bisa menstabilisasi video, namun kali ini saya akan menggunakan aplikasi Google Photo. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik, kita langsung ke tutorialnya, bagaimana cara menstabilkan rekaman video agar terlihat atau pergerakannya menjadi smooth layaknya menggunakan stabilizer. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa menstabilkan pergerakan video agar terlihat smooth, namun kita akan menggunakan aplikasi bawaan dari HP Android ini, yaitu aplikasi Google Photo. Caranya, kita langsung buka aplikasi Google Photo, kemudian kita cari video yang akan kita stabilisasi. Dan ini videonya yang akan kita stabilisasi. Video ini saya ambil menggunakan kamera HP, kemudian tanpa menggunakan alat bantu apapun, tanpa menggunakan tripod, terus apalagi stabilizer ya, jadi murni menggunakan tangan dengan berjalan. Kita bisa lihat hasil dari rekaman tersebut, terlihat gambar goyang-goyang ya, loncat-loncat. Dan sekarang kita akan mencoba menstabilisasi video ini agar pergerakannya terlihat smooth. Caranya adalah kita klik lagi sampai keluar seperti ini, kemudian kita klik edit, tunggu beberapa saat. Kemudian, nah di sini ada kotak ini ya, ada kotak. Untuk menstabilisasi video ini, kita langsung klik gambar kotak ini. Proses menstabilkan sedang berlangsung. Berapa lama prosesnya itu tergantung durasi video yang akan kita stabilkan. Lebih panjang durasinya, maka lebih lama proses menstabilkannya. Kemudian kita langsung simpan salinan. Tunggu beberapa saat sampai salinan tersimpan dan nanti kita akan coba hasilnya seperti apa. Dan ini hasilnya setelah distabilkan, bisa kita lihat sangat smooth, beda dengan video aslinya. Dan selanjutnya kita akan coba bandingkan antara video yang belum distabilkan atau distabilisasi dan video yang sudah distabilkan. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Demikian tutorial cara menstabilkan video dari hasil rekaman tanpa menggunakan stabilizer. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.